Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya dapat keluhan dari teman ya. Jadi kompresor ini Fishbowl ini permasalahannya tidak bisa mengisi tak atau kurang full. Jadi dia bertahannya sedikit bos. Dan putaran mesinnya sangat lambat sekali. Ini olinya lumayan besar ya, jadi olinya banyak yang kerembes. Caranya kayak gini, padahal sini putaran mesinnya saat ini kencang sekali, tapi bagian sananya lambat. Untuk memastikannya sebenarnya ini langsung saja sebenarnya adalah permasalahannya puli ini terkena oli yang berasal dari sini pernapasan. Nah, pernapasan yang ada di sini, nah, kemungkinan mengisinya itu dia terlalu banyak, jadinya lari ke panpe, lari kemana-mana kayak gini. Jadi ini di pernapasan oli, nah ini kan pernapas ya. Nah, ini bernapas. Nah, karena bernapas ini karena terjadi proses panas, jadi panas olinya itu akan keluar menjadi uap, akhirnya menempel kayak gini dan salah satunya menuju ke panpel. Nah, panpel ini ketika tekan dia mesinnya akan menjadi lebih kembang. Nah, ini dia menjadi lebih kentang. Ini berarti harus diganti panelnya. Jadi sangat simpel sekali kerusakannya. Jadi nanti tinggal ganti panel, insya Allah nanti cepat fitting-nya. Jadi tidak rugi di motornya, motor sebelah sini tidak rugi. Karena tenaganya tersalurkan secara sempurna. Kalau tekanannya sedikit lebih, dia bahkan tidak akan berputar, dia slow. Atau bisa juga ini sekali dari bawah. Kalau yang ada di sini bisa untuk nyetel juga. Jadi ini belum mentak, belum mentak. Jadi bisa sekali. Kita tinggal ngandani sisi loro kalau papa sedikit lah geser ini kok kenceng sih. Oh ini satu sete. Oh ya. Yang ini juga. Jadi ya belum terlalu kendur. Cuma ini ada olinya, bekas oli. Jadi ini selip. Ini nganu pak? Kekendur. Ini sakit digeser. Oh, ini kan kendur. Ini kan sampai panemah. Saya digeser. Sekarang.
ya bang. Oh, otomatis ya. Otomatis kartu bank, kita buka. Geser dulu lah. Geser dulu, geser lah. Nara gue apa lagi so geser? Kara. Iki sebelah sini tau kencangan nasi. Seng kene. Seng kene sih. Seng pojok sih. Dikencangi. Kencangi lah sebelah sini oke nyenter. Sakit style. Nawe sedikit di center ke, di center kita jarak geser kene spiro, kene ini spiro, jadi ke center dudukan. Cara. Piro-piro. Karena orang center mungkin kan molling. Mungkin. Jadi soalnya nanti udah mau tahu. Saya nyenternya juga niki cuma bekasnya ini kesat kesan terus. Wes, mana wes? Kunci loh. Sering, sering isi menarik. Oh, kerane, kerane yang bukan fungsi. Nah, ini hasilnya. Ini lacak deh. Ini mas, bu. Kalian? Tentu. Gini. Ini. Terima kasih ya. Oke, teman-teman itu sih ya. Mudah-mudahan membantu. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe dari video saya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.